teman-teman semua, apa kabar dan selamat malam. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat nonton live hari ini dan malam ini. Langsung aja ya, kita sambut ke Bapak Erik, yaitu sebagai ownernya dari Mila Glow. Teman-teman semua, makasih Mbak Manda udah membuka acara dan menyapa teman-teman semua yang malam ini ikutan live di apa sih ini? Di acara soft launching. Jadi gini teman-teman, dan mungkin banyak yang nanya kan Mbak Manda ya, bahwa kenapa kita ada acara soft launching? Tadinya kan kita udah planning ya, sudah mau konsep bahwa Mila Glow sebenarnya mau kita kenalin ini di setelah lebaran gitu kan ya Mbak Manda ya. Tetapi ternyata kok banyak yang gak sabar ya. Bahkan banyak yang lewat apa namanya akun official kita, lewat WA juga, lewat Facebook, lewat sosmed, DM, Messenger, WA, itu terus-terusan nanya kapan launching, dan mereka, teman-teman nih kebanyakan minta di launchingnya itu sebelum Ramadan. Iya. Biar apa tuh? Ramadannya pada kincol. Ramadan sudah bisa perawatan tentunya, dan nanti pas hari raya, nah udah pada glowing kan gitu ya. Jadi wah ini kerja keras betul tim. Akhirnya kita meeting ya dengan tim produksi ya, tim produksi meeting. Kita mau sebelum Ramadan produk udah jadi dan bisa langsung di launching dan langsung dipasarkan. Namun grand launchingnya nanti ada acara grand launching yang insya Allah akan tetap kita adakan di setelah hari raya. Jadi sebelum grand launchingnya, daripada nunggu, kan ternyata masih 2 bulan ya, Mbak Manda ya, 2 bulan ya, kita soft launching dulu biar teman-teman nih yang berkesempatan hari ini lihat info ini, karena infonya ini juga kita ngedadak, bisa langsung mendapatkan produk dari Mila Glow dan langsung bisa merasakan seberapa dahsyatnya perawatan dengan Mila Glow. Nah, kenapa saya bilang dahsyat? Jadi kalau Mbak Manda udah tahu banget prosesnya, kita itu lama ya, kita menyiapkan produk ini tuh lama teman-teman. Dari bulan Agustus tahun lalu, saya dan tim itu sudah berapa kali ketemu dan berbincang untuk mendapatkan satu formula yang boleh dikatakan ini premium. Ya, sesuai dengan tagline kita, kenapa kita pernah tuliskan premium, natural, dan luxury. Ya, jadi kita mau ada produk ini masih berkelas, premium gitu ya. Bahan-bahannya kita gunakan bahan-bahan atau bahan baku yang premium dan kemudian natural. Natural berarti artinya tetap alami ya, bahannya tetap alami. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kita nggak mau dong merugikan konsumen. Kita justru mau memberikan suatu produk yang manfaatnya terasa tanpa merugikan. Dan luxury, apa sih artinya luxury Mbak Manda? Mewah, punya kelas gitu ya. Jadi premium, natural, dan luxury. Tiga kata kunci ini yang kita coba tuangkan ke dalam sebuah produk skincare series Mila Glow. Applause dong untuk Mila Glow. Nah, maka malam ini supaya teman-teman banyak yang ngerti, jadi gak nanya-nanya apa itu Mila Glow segala macam, akan saya jelaskan ya bersama Mbak Manda. Nanti kita jelaskan, nanti kita juga tunjukkan produk-produknya. Ada 15 varian ya skincare series yang sedang kita mau kenalkan ke teman-teman nanti ya. Dan malam ini kita live di mana aja nih Mbak Manda? Ada di 3 akun. Oh, 3 akun ya. Ada FB-nya Bapak Erik. Iya, FB saya, Instagram saya. Oke. Okay. Kemudian ada Instagram-nya Mila Glow Official ya. Say halo ya teman-teman semua. Dan Anda beruntung kalau Anda ikut live karena nanti ada giveaway katanya ya. Iya. Oke, tim dari Mila Glow sudah mau kasih giveaway, tapi syaratnya harus nonton live ya, yang dapat giveaway dan sudah ikut rules-nya ya, yang kemarin sudah di-share lewat official akunnya Mila Glow ya, Mila Glow Official sudah di-share tentang rules ikut giveaway ya. Giveaway-nya hadiahnya apa kemana? Giveaway-nya ada voucher belanja ke Mila Glow sebesar 50 ribu. Oh mantap, 50 ribu lumayan, ya. Lumayan ya? Lumayan, ikut nggak? Apa? Nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti curang kalau tim itu. Jadi ini buat teman-teman khusus ya, yang hari ini mau ikut live, bisa berkesempatan untuk dapetin apa namanya momen lebaran celing-celing-celing, glowing, terawat sehat. Nah ini penting. Jadi
kita maunya Mila Glow itu bukan hanya sekedar produk glowing. Ya, kebanyakan orang hanya pengen glowing. Padahal yang penting itu nggak cuma glowing. Sehat. Nah, kulit sehat, kulit terawat. Betul. Nah, kalau glowing tapi nggak sehat kan? Nah, ada lagi produk, mohon maaf nih, ada yang glowing tapi berminyak. Kan ada gitu ya, yeah. Glowingnya mantul sinar, kan kurang baik. Jadi bukan cerah, glowing mantul sinar karena berminyak. Iya sih, memang saat ini yang namanya minyak goreng itu lagi mahal, lagi langka. Tapi jangan dong biarkan minyak kita apa namanya, muka kita berminyak gitu. Jadi bagaimana perawatan yang baik, bagaimana bikin kulit cerah, glowing tapi tetap terawat dan sehat ya. Bagaimana minyak dalam kulit kita tidak berlebihan, nah gitu ya. Nah, saya akan coba nanti presentasikan yang mana bareng-bareng. Ada 15 macam varian apa saja dan ada 3 series varian untuk perawatan kulit Anda. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Atau barangkali ada teman-teman yang saat ini menyaksikan live, ada yang punya problem kulit ya. Nah, jangan lupa catat tanggal grand launching kita ada di tanggal 22 Mei, insya Allah ya, 22 Mei 22522. Nah, itu kita mau adakan grand launching dan kita akan mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu dokter kecantikan. Siapa? Masih dirahasiakan, tapi yang pasti kita akan undang dokter kecantikan untuk talk show ya. Acara grand launching itu diadakan offline di Kota Purwokerto, dan untuk yang luar Kota Purwokerto bisa menyimak lewat live juga online, live streaming juga. Jadi kita adakan offline dan juga online. Nanti ada talk show, kita bisa berbincang. Teman-teman tuh manfaatkan kesempatannya, bisa nanya-nanya seputar tentang problem kulit, bagaimana mendapatkan kulit yang sehat, bagaimana memilih produk skincare yang baik ya, bagaimana terhindar dari iritasi dengan penggunaan skincare yang salah. Nanti akan dibahas di grand launching tanggal 22 Mei. Tetapi sebelum itu, saya mau kasih kenal dulu produk-produk Mila Glow itu apa dan apa manfaatnya dan apa keuntungannya teman-teman pakai Mila Glow ya, dan apa alasannya teman-teman harus pakai Mila Glow. Kenapa kalau ngomongin perawatan kulit harus Mila Glow? Nanti saya kasih tahu. Dan seperti biasa, Citra Mulia Production selalu memberikan sesuatu yang punya nilai tambah selain di produk juga di peluangnya ya. Itu yang terpenting nih. Kenapa? Karena di saat pandemi ini tentu banyak sekali ya ada teman-teman yang kita sedang cari penghasilan. Mungkin ada teman-teman yang lagi kena pengurangan tenaga kerja. Mungkin ada teman-teman yang lagi bingung mau bisnis, nggak ada ide ya mau jualan produk-produk yang seperti apa. Ini bisa jadi peluang nih buat teman-teman semua untuk bisa dapetin penghasilan tambahan atau bahkan penghasilan utama dengan nanti ikut memasarkan Mila Glow. Karena malam ini nanti akan saya tunjukkan peluang-peluangnya di mana. Ya gitu, itu kan paling asik kalau ngomongin duit ya. Kalau saya lebih suka ngomongin duit. Glowing, sehat, terawat, dapat cuan. Keren ya. Baik, yang pertama kan saya ceritakan dulu. Jadi ada 15 macam varian produk Mila Glow. Ya, skincare ini skincare yang luar biasa. Saya bekerja sama, berpartner dengan produsen yang memang sudah pengalaman profesional, diawasi dokter juga, dan sudah bertahun-tahun berkecimpung di produk skincare. Skincare yang bagus tentunya, dan ngerti banget tentang komposisi. Ya, kita pengen tadi 3 kata kunci itu masuk: premium, natural, dan luxury. Nah, apa saja? Yang pertama, ada 3 series ya, brightening series. Brightening series ini ada 3, ada 4, sorry, ada 4, yaitu facial wash ini brightening, lebih ke moisturizing. Kemudian apa lagi, Mamanda? Ada brightening toner. Kemudian day cream. Kemudian? Dan yang terakhir ada brightening night cream. Ada 4 macam yang dipaket nanti ya. Ini paket brighteningnya. Ada 4 macam yang dipaket. Sebenarnya di brightening series ada satu lagi ini, produknya. Ini yang paling apa itu? Paling apa itu? rahasia kecantikan. Oh, rahasia kecantikan. Kalau rahasia kecantikan yaitu serum. Ini siapa cerita ini? Serumnya. Brightening serum. Nih, brightening serum ini tidak masuk di paket, tapi teman-teman bisa beli terpisah ya. Bahwa ini nanti bisa dimasukkan ke dalam rangkaian perawatan teman-teman semua kalau ingin mendapatkan kulit lebih cerah. Jadi brightening series pilihannya
Ya kalau teman-teman nggak punya problem jerawat, mungkin lagi nggak ada problem kerut-kerut, mungkin seusia-usia saya nih, ya karena saya saat ini usia saya itu sudah kepala 4 ya, usia saya itu 43 ya, 44 ternyata tahun ini. Ya 44 tetapi nggak ketara. Nah, bagaimana menghilangkan kerut-kerut? Nanti ada paket anti-aging. Anti apa sih sebutannya? Anti-aging ya. Nah, kemudian ada yang nanti jerawat, nanti akne. Tapi kita mau ngobrolin dulu tentang yang paket brightening ini untuk teman-teman yang kebutuhannya adalah untuk mendapatkan kulit cerah terawat. Nah, jadi sekali lagi brightening series tadi ada facial, facial wash, toner, kemudian ada day cream dan night cream. Night cream dan ada tambahan di luar paket yaitu brightening serum. Wah, ini keren serumnya loh. Iya. Kita udah coba, insya Allah pemakaian pertama teman-teman udah dapat manfaatnya. Ya, sebelum dapat cerahnya udah dapat perawatannya dulu. Ini dipakai, wah keren ini. Sehatnya kerasa, langsung kulitnya lebih segar, lebih cerah ya. Dan nanti itu lebih menarik. Apa sih bahasa ini ya? Narik lebih kenceng gitu ya, gak gampang kendor. Nanti bisa dirasakan kalau yang brightening. Nah, kemudian saya mau kasih tunjuk apa saja manfaat dari masing-masing series ini, masing-masing produk ini. Yang pertama jadi gini, urutan pakainya ya teman-teman. Jadi sebelum memakai yang lain, pertama teman-teman cuci muka dengan menggunakan brightening facial. Nah, brightening facial ini dengan menggunakan botol pump. Ya, botol pump. Jadi nanti mudah banget. Tes ya. Kemudian nanti buat cuci muka. Oke, buat cuci muka nanti melingkar keluar seperti biasa. Nah, nanti sudah buat cuci muka, kemudian urutan berikutnya ya, urutan Bapak ke sini lagi dikit. Nah, urutan berikutnya setelah menggunakan facial wash adalah pakai toner. Pakai toner. Nah, toner ini cara pakainya ini pakai spray, jadi pakai kapas ya. Bisa pakai kapas atau langsung nanti dilap pakai kapas atau itu ya. Ditepuk-tepuk juga. Tepuk-tepuk. Dikit. Nah, ini di kalau saya biasanya kapas set dibasahin boleh atau langsung ke muka boleh. Kalau saya lebih suka dibasahin ke kapas terus kemudian kapasnya buat oles-oles ya. Nanti kalau yang kulitnya mohon maaf nih ya, kotor itu nanti kapasnya kelihatan banget kotorannya ya, hitam gitu ya. Nah, sebelum kering benar nih, setelah pakai toner belum kering benar, langsung deh kalau teman-teman mau yang pakai serum langsung sambung dengan menggunakan brightening serum. Ya, dengan menggunakan brightening serum. Udah facial nih, udah cuci muka pakai facial wash, brightening facial wash, kemudian bersihin, keringin, kemudian cuci lagi dengan bersihkan lagi dengan toner. Ya, dengan toner, pakai kapas cep ya. Kemudian belum kering benar, belum kering 100%, langsung sambung dengan brightening serum. Itu untuk hasil yang lebih baik ya. Setelah itu nanti baru menggunakan day cream kalau Anda menggunakannya di pagi hari, atau pakai night cream kalau Anda menggunakan di malam hari. Nah, saya akan bahas mulai dari facial. Facial wash ini manfaatnya apa? Nah, ini tertulis di dalam kemasan adalah most apa bacanya Mbak Mada? Tolong dibacakan. Moisturizing. Nah, kalau dia kan lidahnya lebih enak baca daripada saya. Moisturizing. Iya, kalau saya bacanya masturizing. Moisturizing. Facial wash ya, saya nggak terbiasa ngomong Inggris ya. Nah, tetapi yang pasti ini punya manfaat karena dari kata-kata moisturizing artinya dia melembabkan. Jadi menjaga kelembapan kulit. Dan jangan takut kalau kulitnya udah lembab atau tambah lembab, enggak. Ini lebih mengontrol teman-teman, lebih mengontrol kelembaban yang ideal ya, tidak kering tapi tidak juga terlalu basah, tidak terlalu lembab, melembabkan kulit. Dan nanti efek yang paling terasa selain melembabkan juga adalah kulit tampak atau terasa lebih halus. Nah, itu penting banget. Serius teman-teman, makanya sekali nih ya, ceras untuk facial baru dikeringin, dipegang, wah lebih halus. Ya, lembab halus enggak kering nih ya. Terus kalau diginiin tuh enggak ada bekas putih kan biasanya tuh. Wah, itu kan enggak enak tuh kan kalau kering diginiin ada putih-putih, disangka buras atau disangka nanti palu ya. Tapi kalau lembab itu kan enggak, dan yang pasti lebih halus. Dipegang-pegang ini ya, walaupun dipegang-pegang sendiri ya masih ini ya. Oke, dan kemudian nanti lanjut dengan toner. Nah, apa manfaatnya toner di sini? Toner di sini lebih berperan untuk mencerahkan kulit. Yang pertama manfaat toner adalah lebih mencerahkan kulit. Kemudian ini penting banget. Ya, salah satu manfaat penting dari toner adalah mengangkat
sel-sel kulit mati. Kita pasti butuh regenerasi sel, betul ya teman-teman yang betul regenerasi sel. Karena sebenarnya tiap detik tuh sel kita itu ada mengalami regenerasi sebenarnya. Tetapi kalau kulit nggak sehat, harusnya regenerasi nggak jadi regenerasi. Ya, apalagi kalau sudah ada regenerasi, tetapi sel kulitnya masih tertinggal. Itu yang bikin kulitnya jadi nggak sehat, terlihat kusam. Itu kan karena sel-sel matinya nggak terangkat. Nah, inilah fungsi dari toner. Kenapa kok kita pakai yang series? Toner punya manfaat tersendiri, dia punya peran sendiri. Selain tadi mencerahkan kulit, tapi dia juga berfungsi, peran yang sangat penting adalah mengangkat sel-sel kulit mati. Ya. Kemudian, manfaatnya lagi adalah menenangkan kulit. Wah, kulit juga butuh ditenangkan ya. Kulit juga butuh ditenangkan. Setelah menenangkan kulit, nanti juga melembabkan kulit. Karena ini manfaatnya banyak sekali dari brightening toner, maka saya sarankan ini masuk ke dalam rangkaian perawatan Anda ya. Setelah toner tadi saya katakan sudah pakai kapas cara pakai mudah gitu ya. Boleh disemprot langsung kemudian dilap pakai kapas atau disemprot ke kapas, kapasnya basah dilap. Nanti kapasnya tuh hitam-hitam banget kalau nih teman-teman jarang perawatan, apalagi yang baru pernah perawatan kayak saya. Ya, kayak saya itu orang yang paling malas perawatan ya sebenarnya, tetapi kalau saya pikir-pikir ini kan pemberian Tuhan, betul enggak Mama Daya? Pemberian Allah, maka perlu kita rawat. Itu cara kita bersyukur ya, bagaimana kita merawat tubuh kita seperti hari kita menjaga kesehatan ya, itu kita juga butuh perawatan sebagai rasa syukur dikasih Allah, rawat dong ya. Nah, kalau kita enggak pernah perawatan, biasanya kalau pakai toner yang pertama nanti kapasnya hitam banget. Tandanya banyak kotoran yang terangkat gitu teman-teman ya. Nah, nanti kalau udah terbiasa insyaallah kapasnya itu sudah tidak sekotor yang pertama gitu kan. Nah, tadi saya katakan setelah pakai toner belum habis banget basahnya, masih basah-basah dikit, langsung teman-teman pakai serum. Nah, kenapa ini enggak masuk ke rangkaian paket series? Jadi kalau enggak pakai serum pun enggak apa-apa sebenarnya, sudah 4 ini, makanya kita paket hematnya adalah 4 gitu ya. Tetapi kalau mau tambah maksimal, karena serum ini luar biasa Mamanda. Mamanda boleh bacakan ini, apa sih manfaatnya serumnya? Manfaatnya ya. Itu pertama mencerahkan kulit. Iya. Meratakan warna kulit. Meratakan warna apalagi kulit. Apalagi yang pakai jilbab kan biasanya kena matahari ya? Belang. Itu pasti diratakan. Kalau Mamanda enggak belang kenapa? Kenapa? Perawatan. Oke, terus lanjut. Terus mengontrol pengeluaran sebum. Nah, pasti teman-teman ada yang tanya nih, sebum itu apa sih? Sebum itu minyak yang keluar dari kulit. Nah, ini apa namanya tadi? Mengontrol pengeluaran sebum. Jadi supaya kulit nggak berminyak gitu ya. Mungkin kalau ada yang baru dengar istilah sebum, sebum itu minyak yang keluar dari dalam kulit ya, jumlah minyak. Jadi kalau terlalu banyak sebumnya itu minyak banget gitu. Nah, ini dikontrol supaya tidak berlebihan ya. Karena sebenarnya minyak di kulit itu punya manfaat teman-teman, tapi kalau berlebihan itu kan jadi nggak baik juga. Nah, makanya salah satu manfaat serum ini adalah mengontrol pengeluaran sebum gitu teman-teman. Nah, brightening serum ya, ini keren banget. Bahkan kadang-kadang kalau saya nih, saya sendiri termasuk orang yang malas perawatan ya. Tapi semenjak Agustus tahun lalu, karena kita sedang meraci komposisi Milan Glow, saya sudah mulai pakai dikit-dikit biar kita dapat dulu dong. Sebelum saya jualan saya harus pakai. Ya, sebelum kita jualan kita self konsum dulu. Bahkan Mama Anda sendiri sudah merasakan ya. Kita objektif nih, kita lagi enggak melebih-lebihkan produk kita. Ya, salah satu yang coba Mama Anda ya, Mama Anda dapat banyak manfaat. Saya yang saya tahu nih, Mama Anda sebelum pakai Milan Glow punya masalah kulit, salah satunya beruntusan, benar? Beruntusan kayak jerawat kecil gitu kan. Nah, setelah pakai ini beruntusan kemudian hilang. Gitu ya. Apalagi problemnya dulu Mama Anda? Dulu kulit belang. Oh, kulit belang. Pasti. Ya. Itu kita memang pakai, cobakan dulu dengan kita dulu sebelum kita cerita ke teman-teman, baru kita tahu nih nilai tambahnya di mana yang mau kita ceritakan. Namanya sudah pertama yang dapat manfaat dari Mila Glow ya, beruntusan, kulit belang ya, karena pakai kerudung naik motor ya. Gitu. Kenapa panas? Sekarang udah lebih cerahan tuh ya. Jadi kayak anak SMA ya. Yeah. Gitu. Kemudian setelah pakai serum, tadi saya lanjutkan. Saya termasuk orang yang malas. Kalau saya lagi lupa enggak pakai facial, saya lupa enggak pakai toner, saya buru-buru, udah saya pakai serum aja udah. Bisa dapat merasakan manfaatnya. Tetapi saya sarankan sekali lagi kalau teman-teman udah dapat hasil yang maksimal, pakai satu paket ini plus serum ya. Oke, nanti tanya harganya nanti deh ya. Nah, jangan tanya harga dulu, saya mau jelaskan dulu nih biar teman-teman tahu dulu produk ini bagus kayak apa sih, apa cuma bahasa iklan aja keren, saya bilang keren, bukan, tapi mau saya tunjukkan betul. Kemudian tadi saya katakan kalau teman-teman ini kan perawatan sehari dua kali nih ya Mbak Dea ya.
Berarti pagi dan malam. Nah, kalau pagi seperti tadi Mbak Manda katakan pakainya? Pakainya day cream. Nah, ini day creamnya. Wih, day creamnya gold. Gimana nih bagus banget tutupnya. Nah, ini day cream. Day cream boleh dibacakan Mbak Manda manfaatnya dari day cream. Manfaatnya dari day cream yaitu mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, mengontrol pengeluaran sebum, menenangkan kulit dan melembabkan kulit. Nah, lengkap sekali ya. Dan satu lagi. Apa? Kalau day cream melindungi kulit dari sinar matahari. Tuh, penting. Ya. Yang dapat menyebabkan kulit terbakar nih. Dan belang tadi ya. Jangan sampai kita udah perawatan kena panas takut. Tuh banyak tuh yang teman-teman saya tuh banyak yang dia nggak berani keluar siang. Ya kalau keluar siang dia tuh rapet banget karena takut kena sinar matahari. Kenapa saya tanya? Karena udah perawatan, udah ke klinik, kecantikan, habis mahal, tapi takut keluar rumah siang hari. Gara-gara itu tadi. Tetapi kalau di sini kita sudah ada perlindungan dari UV-nya, sudah ada perlindungan dari sinarnya. Jadi namanya day cream harusnya kayak gitu dong ya. Jadi kalau teman-teman pakai day cream masih takut keluar siang, aduh sayang sih sebenarnya ya. Ada yang tanya nih. Apa? Bepom aman? Gak usah ditanya kalau itu teman-teman. Kita ngeluarin produk pasti sudah legal, udah Bepom. Jadi gini teman-teman, oke pertanyaan yang bagus nih teman-teman. Dan ini pertanyaan yang tentunya sudah biasa teman-teman lontarkan kalau ada penawaran skincare baru. Saya katakan, Agustus sudah mulai riset. Ketemu formula, alhamdulillah langsung kita daftarkan BPOM. Sebelum ke BPOM kita patenkan dulu mereknya. Jadi, merek Mila Glow ini dengan logo seperti ini logonya. Dengan menggunakan warna black gold ya, seperti warna produk sebelumnya yaitu MDO Pro Black Gold. Mila Glow ini langsung kita patenkan logo, merek, font, dan color-nya. Kemudian langsung kita daftarkan ke BPOM, formulanya, racikannya, ya. Termasuk kemasannya ini didaftarkan. Ya, jadi sudah legal, ya. Dan baru kita pasarkan. Jadi sudah hampir 1 tahun nih prosesnya dari Agustus sampai sekarang keluar BPOM, kita sudah langsung percetakan, masuk ke percetakan kemas-kemasan. Desain kemasan masuk ke percetakan langsung kita edarkan hari ini juga. Kerja keras luar biasa. Target 22 Mei hari ini sudah besar. Bisa soft launching. Malam ini sudah bisa langsung dibeli. Besok dikirim langsung pakai. Lebaran sudah kinclong. Oke. Tadi sampai mana ini? Pertanyaan lagi. Emang buat Bumil kah? Woi. Bumil pengin perawatan, tentu pengin dong ya. Bumil perawatan aman, ya ini dong Mila Glow. Jangan khawatir, karena Mila Glow tidak menggunakan bahan-bahan yang seperti contoh nih ya, bahan kimia, merkuri yang kalau terhirup bisa menyebabkan gangguan pada ibu hamil tentunya kan. Nah kalau ini tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya gitu. Bumil, boleh pakai? Boleh pak, tentunya boleh sekali ya. Ya, satu lagi. Apa? Penggunaan untuk cewek cowok sama aja kah? Yes, penggunaan cewek cowok sama dong ya. Nah, jadi kenapa kita sebelum kita launching kita juga sebar beberapa produk sampling ya, produk sampel untuk sampling ke teman-teman, ke kerabat ya, untuk dicoba baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Laki-laki butuh perawatan juga bro, serius ya. Butuh perawatan juga, bagaimana nanti umur 44 tahun seperti saya tetapi masih dipanggil mas, gak dipanggil om, dipanggil mas, itu asik. Saya pernah bersurang di belum lama ya di Jogja, naik Grab itu ditanya, kuliah di sini mas, yeay, padahal 44 tahun saya udah punya anak yang kuliah, saya masih ditanya kuliah di sini mas, padahal saya gak kuliah ya. Nah itu asik kalau ya. Nah jadi laki-laki perempuan sama cara pakainya, nanti disesuaikan kebutuhan. Kalau laki-laki mungkin lebih, apalagi yang biker nih, ya saya juga hobi motor, suka naik motor, suka touring, wah itu butuh nanti facial toner, wah biar terangkat kotoran-kotorannya ya. Kemudian nanti pakai day cream kalau siang atau pagi, night cream kalau malam. Gitu ya teman-teman. Jadi cara pakainya seperti urutannya, urutannya facial wash dulu, setelah facial wash pakai toner. Ya, pakai toner langsung dipakaikan serum ya, kemudian day cream, night cream. Tapi dalam paketan nanti itu ada 4 dan paketannya seperti ini. Nanti dapat tas, ini bukan tas ya, kantong aja nih. Kok kantongnya biar gampang bawanya. Dan ini kenapa warna black gold universal banget. Untuk yang cowok
bahwa black hole kan tetap jantan. Coba kalau tasnya warna pink atau warna putih, ya kan malu kita, ya misalnya dalam perjalanan nih, lagi motoran, lagi apa, kita mau facial bawa tas warna pink ya. Jadi ini warnanya hitam bold, jadi ya buat cowok keren. Maka ini yang warna kita pilih, black gold, selain elegan tetapi ini universal. Dan nanti kalau beli satu paket itu teman-teman, packagingnya adalah seperti ini ya, menggunakan packaging karton, pengirimannya jadi aman. Dan di dalamnya, okay. Nah ini ada seperti tadi yang saya jelaskan, paketnya adalah facial wash, berarti ini facial wash. Ada toner, toner daily toner, kemudian ada night cream, dan ada kantongnya di sini ya, kantong seperti ini di sini. Ya kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ada facial, toner, day cream, night cream, kemudian dapat kantong ajaib ya. Ya kantong ajaib. Jadi dapat seperti ini nanti yang dikirim kalau beli satu paket seperti ini. Mungkin ada pertanyaan ini Mbak Banda, boleh nggak beli satuan nggak harus paket gitu ya? Ada apa namanya? Misalkan ada teman-teman yang pengen, kok saya pengen ininya aja, facialnya aja Mbak Banda gitu, boleh nggak ya? Bisa banget. Oh kan? Bisa banget. Jadi setiap produk ini dijual juga secara terpisah. Secara terpisah, eceran. Iya. Jadi kalau ada yang mau beli facialnya juga, boleh. Misalkan nih, teman-teman sudah beli sepaket di awal, facialnya habis duluan. Ya, yang lain masih beli facialnya aja bisa banget. Nanti kita umumkan deh data harganya ya, press listnya. Kemudian, oh krimnya duluan kok yang habis, beli krimnya aja boleh. Semua bisa dijual satuan. Kalau mau coba dulu boleh nggak beli facial, pengen cuci muka aja dulu karena belum mau pakai krim, pakai toner, ya juga boleh, silahkan ya, sesuaikan kebutuhan. Tapi saran saya sekali lagi, kalau mau dapat hasil yang maksimal tentunya pakai satu paket ya, empatnya ya, bila perlu tambah serum. Oh ini keren banget, beneran ini keren banget. Saya nggak lagi nyacap nih ya, walaupun saya sekarang jualan, tapi saya nggak lagi nyacap. Saya lebih utamakan kalau saya jualan harus benar-benar produk yang bisa dirasakan manfaatnya ya, karena saya pengennya tuh nggak mau jualan hanya sekedar mencari untung, tetapi harus dapat kepuasan konsumen, karena itu lebih membahagiakan daripada sekedar untung tentunya. Lebih membahagiakan ketika saya nanti dapat testimoni yang membanjiri kami tentang kepuasan Anda menggunakan produk Milaglow tentunya. Betul nggak, Komandan? Ya, kita pasti senang banget nanti dapat kabar baik dari teman-teman semua setelah mencoba Milaglow. Ada pertanyaan nih, Komandan, ada efek samping nggak? Jadi kalau saya katakan gini jawabannya, efek samping kita pasti akan menghindari itu. Sekali lagi, kita nggak mau kasih produk ke konsumen terus merugikan konsumen. Tetapi mungkin nanti ada, misalkan teman-teman, kok saya nggak cocok ya, kok tinggi gitu. Ada kadang-kadang ngalami detox, mungkin Mbak Manda yang sudah lebih dulu perawatan ya, lebih dulu sih perawatan, biasanya ada yang ngalami detox gitu ya. Kalau ada ngalami detox itu di awal-awal, lanjut pakai kalau saran saya. Kenapa? Ini semua tadi kalau yang kita bacakan, manfaatnya semua mengontrol, membuat kulit sehat ya, jadi tidak ada efek samping. Kalau di awal-awal ada sedikit gangguan detox nggak apa-apa. Tetapi kabar baiknya adalah dari produk sampel yang sudah kita jadikan sampling untuk teman-teman yang kita cobakan, tidak ada laporan efek samping sampai saat ini ya, kita sudah cobakan. Mbak Manda pakai ada efek samping nggak? Alhamdulillah enggak, nyaman ya tetap ya. Saya sendiri yang nggak pernah perawatan, ketemu perawatan pertama yang biasanya tadi saya katakan detox, alhamdulillah saya juga nggak ada masalah ya. Saya pernah dulu nih, saya pakai produk cuci muka Formen padahal ya, yang ada di pasaran. Saya pakai satu hari dua hari, jerawat banyak banget keluar, saya hentikan itu. Nah saya nggak mau pakai lagi, sejak saat itu saya takut perawatan. Nah ketika saya bikin Milaglow, saya kerjasama dengan produsen kirim sampel, kita cobakan, alhamdulillah saya nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita nggak mau ada produk yang terlalu berisiko mengandung efek samping. Makanya tadi di kata kunci kedua, natural, alami. Kita sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan yang baik sekali, yang bersahabat dengan kulit. Ya walaupun tetap di sini mungkin ada masuk, ada unsur-unsur kimia, tetapi bukan kimia yang berbahaya seperti merkuri, itu kita nggak mau. Ya, kita nggak mau nanti teman-teman pakai kemudian kulit merah-merah, kemudian ya kalau merah-merah wajar karena detox nggak apa-apa, tapi kalau sampai merah-merah karena terbakar kimia, itu kita nggak mau tentunya ya. Nah jadi insya Allah aman sekali ya, selama nanti kulit teman-teman juga tidak punya masalah, insya Allah pakai ini sangat aman sekali, cocok untuk segala jenis kulit ya. Jadi cocok untuk segala jenis kulit. Kenapa kalau saya berani bilang cocok untuk segala jenis kulit? Karena yang kita cobakan sebagai bahan percobaan teman-teman itu kulitnya berbeda-beda ya. Nanti salah satu contoh teman-teman boleh lihat di website kami, itu ada laporan, ada fotonya, salah satunya Mbak Manda yang punya problem kulit 4 kalau nggak salah ya, ada problem 4 problem kulit ya.
apa aja itu berbahan kulit tadi, lutusan, debinya, kulit belang, bekas jerawat. Bekas jerawat. Kan udah ada bekas jerawatnya. Iya, keren. Udah ada bekas jerawatnya ya. Muka beruntusan. Jerawatan. Apa beda day cream dan night cream? Oke, muka beruntusan dan jerawatan. Nanti saya sarankan jangan ke pakai brightening dulu. Iya enggak? Iya. Pakainya anti acne. Anti acne itu yang punya problem jerawatan. Pilihnya adalah paket yang kedua. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Paket yang kedua adalah paket anti acne. Boleh diambil memanda paketnya yang pertama. Anti acne mulai dari facial ya. Facialnya mana? Anti acne. Anti acne. Oke, facial dan toner. Sama urutannya teman-teman. Untuk yang produk anti acne, kita juga dapat produk satu paket yaitu facial wash untuk anti acne. Ini untuk teman-teman yang punya problem jerawatan dan ingin terapi, ingin menggunakan perawatan supaya jerawatnya sembuh, supaya tidak punya problem jerawatan lagi, termasuk tadi beruntusan. Beruntusan itu jerawat kecil-kecil. Tapi kalau Mbak Manda saat itu pakai yang brightening mungkin ya, pakai yang brightening ya, karena Mbak Manda bukan jerawat yang gede-gede. Tapi kalau teman-teman jerawat yang parah, nanti boleh pakai pilihan paket anti acne. Ya sama urutannya, facial wash dulu, kemudian pakai toner, kemudian day cream dan night cream. Kalau day cream pakai di pagi atau siang, night cream pakai di malam. Jangan kebalik dong ya. Tapi kalau siang malam facial dan tonernya sama ya. Ini sama satu paket, isinya 4, kemasannya sama, nanti dapat kantong ajaib juga seperti ini. Itu ya untuk masalah kulit jerawat. Jadi kalau teman-teman yang kulit jerawat jangan ke brightening dulu, karena teman-teman kan pengen ngilangin jerawatnya dulu toh. Nah, maka pilih yang paket anti acne. Nah, kemudian boleh dibacakan masing-masing nih ya. Yang mulai dari facial wash, manfaat facial wash yang anti acne. Mengeringkan jerawat. Tuh. Setelah itu merawat kulit yang berjerawat dan melembabkan kulitnya. Melembabkan kulitnya penting kan? Ya. Ya. Iya dong. Biasanya ada produk jerawat, nanti jerawat malah kulitnya kering. Iya kan? Sebenarnya itu dikeringin biar jerawatnya hilang, tapi malah jadi nggak baik karena kulitnya terlalu kering. Nah, kalau ini melembabkan, tapi jerawatnya diatasi. Lanjut Mbak Manda. Lalu ada toner. Toner. Tonernya itu bisa merawat kulit berjerawat, menyamarkan noda hitam bekas jerawat. Menyamarkan noda hitam. Menenangkan kulit, melembabkan kulit. Ya, kemudian mengontrol pengeluaran seperti tadi ya, kadar minyak yang berlebih. Dan itu manfaat dari apa tadi? Tonernya. Ya, jadi setelah facial toner ya. Kemudian krimnya, krim siang, day cream. Day creamnya disebutnya di sini sunscreen. Kenapa sunscreen nih ya? Nah, jadi disebutkannya daily sunscreen. Jadi untuk produk acne ya, day creamnya disebut daily sunscreen. Ini antioksidan yang pertama, penting nih, bagus banget. Ada antioksidannya ya. Antioksidan ini nanti oksidasi yang membuat kulit-kulit cepat bermasalah, tadi salah satunya jerawat. Jadi ada antioksidan, kemudian merawat kulit yang punya problem jerawat. Jadi untuk perawatan jerawat, kemudian melindungi kulit dari sinar matahari. Tuh, tetap ya ada UV-nya ya. Oke, kemudian dapat menenangkan kulit dan melembabkan kulit. Iya, supaya tidak terbakar sinar matahari juga, ini bagus banget. Jadi teman-teman kalau yang lagi perawatan sama jerawat, jangan khawatir pakai anti acne, nanti kulitnya juga bisa lebih cerah. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa day creamnya atau di sini disebut sunscreennya untuk anti acne itu juga melindungi kulit dari paparan sinar matahari supaya tidak terbakar ya dari panas sinar matahari atau dari efek UV ya. Dan tentunya yang utama adalah untuk perawatan jerawat, untuk merawat kulit yang berjerawat. Sama untuk night creamnya, silakan ditambahkan pemanda night creamnya apa saja. Night creamnya mengeringkan jerawat, merawat kulit berjerawat, menenangkan kulit, melembabkan kulit. Yes, dan dengan kata lain kalau teman-teman pakai paket acne series 4 macam ini, itu udah terawat sepanjang hari. Ya, karena pagi kita udah pakai facial, cuci muka, kemudian toner, kemudian day cream atau daily sunscreen-nya ya.
Kemudian malam sama, pulang aktivitas, masuk rumah, facialan lagi, cuci muka, toneran lagi, kemudian pakai yang night cream, ya, night cream. Jadi terus baru tidur, dua itu nanti terawat. Jadi sepanjang hari terawat, insya Allah jerawat akan teratasi dan kulitnya lebih sehat, lebih cerah. Sudah jerawatnya hilang, baru pindah ke paket brightening, gitu teman-teman. Dan paket series yang ketiga adalah anti aging ini. Untuk teman-teman yang sudah merasakan kulitnya kok kendor, kulitnya ada kerut-kerut, kulitnya mulai muncul bintik hitam. Nah, ini pakai yang anti aging tentunya supaya kulit jadi muda lagi. Kalau dielus kayak kulit baby ya, jadi kulitnya lembut lagi ya. Sama perawatan dengan anti aging, anti aging, mohon maaf jika ada salah penyebutan karena saya enggak pandai berbahasa Inggris ya. Pokoknya ini untuk anti penuaan dini, menunda kulit jadi cepat tua. Kerut-kerut banyak kerut-kerut. Nah, itu pakainya anti aging. Kalau sudah ya umur-umuran seperti saya sih kadang-kadang ya manusiawi deh ya. Bukan kita sebenarnya melawan takdir. Ya karena ya umur makin bertambah ya, apalagi sudah kepala 4 ke atas, kulit sudah mulai tidak sebagus waktu kita masih muda ya. Tetapi tetap kita melakukan ikhtiar perawatan ya, supaya tidak cepat kendor, tidak cepat berkerut ya, karena penampilan tetap nambah kredit tentunya ya, bagaimana ya, apalagi saya masih produktif, saya masih sering ketemu orang, saya masih kadang-kadang isi seminar, saya juga tuh pengen tampil bagus karena perawatan penting untuk anti aging. Sama isinya juga ada 4 ya, Mamanda. Ada facial wash, toner, kemudian day cream, night cream. Sama untuk yang anti aging. Dan untuk yang anti aging saya sarankan tambahkan juga yang produk keren banget ini adalah serum anti aging. Anti aging face serumnya ini keren ya. Beda dengan yang brightening juga. Ini saya akui keren luar biasa. Saya sangat terkesan waktu coba pertama. Kesan pertama itu sudah dapat banget menurut saya. Karena ketika pakai serumnya, tes-tes-tes. Ini pipet ya, pakai tes-tes-tes seperti halnya dengan serum brightening tadi. Botolnya beda. Tes-tes-tes-tes-tes. Lap-lap-lap-lap-lap. Langsung narik. Wah, kerutannya tersamarkan. Ya, bintik hitam karena mulai penuaan. Mulai tersamarkan dan mengangkat sel-sel kulit yang mati. Silakan dibacakan Mbak Manda untuk paket anti agingnya. Paket anti agingnya pertama kita biasanya kan pakai facial wash ya. Nah, facial wash itu manfaatnya mencerahkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, mengontrol pengeluaran sebum dan melembabkan kulit. Sebum itu jadi masalah loh ya. Sebum itu jadi masalah kalau nggak dikontrol. Sekali lagi ada paket brightening produk lain, pakai perawatan pengen cerah malah kulitnya terlalu mengkilap akibat dilapisi terlalu banyak minyak. Ditempel tisu, tisunya langsung basah karena minyak. Nah, kalau ini aman karena mengontrol kelebihan sebum, mengontrol pengeluaran sebum. Lanjut Mamanda, setelah pakai facial kita pakai toner. Pakai toner. Nah, tonernya ini manfaatnya mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, membuat kulit kenyal. Mengontrol pengeluaran sebum. Boleh cubit enggak? Kenyalnya kayak apa? Kenyal. Terus menenangkan kulit dan melembabkan kulit. Melembabkan kulit tentunya itu penting ya, menjaga kelembaban kulit. Jadi kalau bahasa saya lebih tepatnya adalah menjaga kelembaban kulit, bukan yang sekedar melembabkan. Jadi kalau lembab jangan terlalu tambah lembabkan, ini menjaga kelembaban kulit. Oke, lanjut. Lanjut kita pakai serum. Nah, di serumnya ini memperbaiki tekstur kulit. Mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, menenangkan dan melembabkan kulit. Meratakan warna kulit. Jadi biasanya gitu Mamanda. Kalau saya ini punya teman-teman yang seberai dengan saya, apalagi kalau saya kumpul dengan teman-teman sekolah, usia saya kumpul. Aduh, saya kadang-kadang sampai pangling ya, udah lama banget sekian tahun enggak ketemu, gimana, Bro? Kan dia masih ingat saya, kadang saya masih kamu siapa gitu. Udah kelihatan tua banget gitu ya. Belum lama saya ketemu teman yang seumuran dengan saya. Itu beneran ngomong kayak gitu. Iya, saya gini, kok kamu gimana sih, kayak kakek-kakek banget gitu. Sorry to say, tapi kenyataannya begitu. Jadi ada orang yang terlalu cepat tua ya, mungkin karena kurang perawatan atau kurang bahagia juga tentunya. Jadi kalau teman-teman mau awet muda gimana sih? Umur 40 lebih, seperti saya 44 atau depan saya sudah 45 ya, tapi masih kelihatan belum kepala 4. Satu resep yang utama adalah tetap bersyukur, tetap bahagia. Tuh, ya harus bersyukur, harus bahagia, jangan stres, jangan mudah stres. Dan rahasia selanjutnya adalah pakai
anti-aging pilar glow tentunya. Oke, tadi sampai mana Mbak Manda? Udah sampai serum. Sampai serum, lanjut setelah seruman. Buat yang pagi-pagi pakai day cream. Day cream. Memperbaiki tekstur kulit, mencerahkan kulit, meratakan warna kulit. Oke. Menenangkan kulit, melembab kulit, dan membuat kulit kenyal. Iya, banyak manfaat-manfaat yang hampir sama dengan paket sebelumnya. Tetapi ini ada spesifikasinya adalah spesifik untuk, khususnya untuk anti kerutan, anti penuaan dini, seperti anti akne juga tadi untuk anti jerawat. Ya, kalau brightening lebih fokus ke brightening yang mencerahkan. Nah, sama teman-teman nanti yang masih banyak problem tadi, seperti ada teman-teman saya tadi saya lanjut, ada yang kulitnya sudah mulai warna-warna yang berbeda, mulai muncul bintik-bintik hitam karena ada sel kulit yang mati. Ini nanti biar warna kulitnya sama lagi, ya, biar belang-belangnya hilang, biar faktor-faktor yang menunjukkan Anda makin tua itu mulai hilang dengan menggunakan paket acne series dari Milar Glow. Nah, itu ya day cream, night cream. Kalau night cream sama, mau dibacakan apa lagi, Mbak? Night creamnya. Night creamnya boleh. Night creamnya memperbaiki tekstur kulit, mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, melembabkan, menghaluskan dan menenangkan. Sip, mantap. Dan menghaluskan menenangkan. Sama pembeliannya juga. Kita jual satu paket isi 4, yaitu apa? Ada facial wash, facial toner, day cream dan night cream. Day cream seperti ini juga sama dengan menggunakan kargo seperti ini, ya, jadi aman nanti saat pengiriman jarak jauh menggunakan kargo untuk luar kota, paketan luar kota yang ada facial, ada toner, day cream, night cream, dan juga dapat kantong ajaib sama seperti yang paket-paket yang lain, ya. Jadi seperti ini, ya, dapat box yang aman, ya, safety supaya dalam pengiriman nanti nggak pecah. Ada pertanyaan lagi, apa Mas? Pembersih wajah adakah make up remover? Saya sarankan facial dan toner, ini sudah make up termasuk make up remover. Jadi kalau teman-teman yang suka, misalkan nih make up, oh Anda artis, Anda suka syuting misalkan pakai make up tebal, atau Anda seorang penghibur, ya, dancer, penari, atau apa, penyanyi yang show tuh harus pakai make up tebal, ya, harus sering make up remover, udah pakai ini aja udah bersih. Serius, ya. Udah enggak ada produk khusus untuk make up remover-nya, udah facialan terus kemudian pakai toneran, ya. Jadi nanti lebih ke perawatan. Adakah efek ketergantungan? Bukan efek ketergantungan lebih tepatnya, tapi efek keenakan. Bukan ketergantungan, tapi efek keenakan, efek nyaman. Karena sudah pakai Milar Glow terlanjur nyaman, susah dipisahkan. Tetapi bukan ketergantungan, ya. Mungkin kalau yang dimaksud pertanyaan ini efek ketergantungan, misalkan sudah perawatan, dapat kulit sehat, terus nggak pakai Milar Glow kembali jerawatan misalkan. Itu bisa terjadi? Ya bisa dong, ya. Kalau misalkan pola hidupnya nggak benar, pola makannya nggak benar, ya, berhenti perawatan, nggak dijaga, ya bisa dong jerawatan lagi. Ya, jadi sebenarnya bukan efek ketergantungan, tapi karena efek nyaman tadi. Kemudian efek karena kita tidak hati-hati menjaga kulit sudah sehat, misalkan, teman-teman saya mau berhenti dulu deh, nggak perawatan gitu, nggak pakai yang nanti akne, misalkan karena jerawatan, yang akne series berhenti. Tapi makannya masih gorengan. Oh, itu masih suka gorengan, apalagi itu, Mbak Manda. Minyak-minyak, kemudian suka tidur malam, suka begadang. Ya, pola hidup, pola makan itu sangat mempengaruhi, ya, karena jerawat itu hubungannya selain kulit kotor juga hormon, ya, tentunya. Dan ya, juga kan pakai skincare ini bukan karena ketergantungan, ya. Yes. Lebih untuk menjaga. Tuh, kebutuhan. Bukan ketergantungan, tapi kebutuhan, ya. Kalau cewek pasti lebih ngerti daripada cowok, kan. Bukan karena ketergantungan, tapi kebutuhan. Bahkan Mama Anda yang sekarang udah celing-celing, udah gak ada bentusannya, udah gak ada belang-belangnya, dan kulitnya lebih cerah. Wah, jarang-jarang ada yang muncul gini, ya, Mama Anda. Tetap pakai dong, ya, tetap pakai perawatan. Karena tadi bukan karena memandang ketergantungan, tapi kebutuhan. Kebutuhan. Kemudian ada pertanyaan lagi, syarat jadi reseller, sabar. Nanti akan kita bacakan syarat jadi reseller. Tenang aja, setelah kita selesai bahas produk, baru kita bahas peluang usaha bagaimana dapat cuan dari Milar Glow. Ya, halal, BPO, BP POM sudah saya jawab tadi. Tentunya kalau kita mau masarin produk, kita nggak mau masarin produk yang ilegal, nggak mau dong. Ya, kita juga mau produk yang bagus, produk legal yang sudah diawasi oleh BP POM, sudah terdaftar di BP POM. Ya, hakinya sudah. Kemudian halal, insya Allah saat ini kita sudah masuk ke proses halal. Kenapa kok belum selesai? Teman-teman sudah tahu, sudah dapat kabar tentunya ada peralihan sistem untuk pengurusan halal. Tetapi insya Allah kita tembus karena kita menggunakan bahan-bahan yang
halal. Kita nggak mau, karena saya muslim juga, saya nggak mau kasih produk yang non halal. Jadi ini sebenarnya sudah masuk, sudah uji coba ke MUI juga sudah ini, cuma karena saat ini ada sedang peralihan sistem halal ya dari MUI, kemudian ada Kemendag segala macam yang membuat ini agak sedikit terpending. Tetapi insya Allah saya jamin ini produk menggunakan bahan halal secara syar'inya ya. Kemudian Milaglow bisa dipakai mulai usia berapa? Aduh, ada anak kecil pengen perawatan? Ya, kalau usia sebenarnya tidak ada batasan, tapi kayaknya sih ya kalau anak kecil tuh kulitnya masih bagus, dia nggak akan perawatan deh ya. Tetapi ketika orang-orang yang sudah mulai punya problem kulit, misalkan remaja jerawatan, sudah bisa pakai. Tidak ada batasan usia, tetapi biasanya ngapain sih kalau anak kecil masih punya kulit yang bagus, yang kelembabannya masih terjaga, elastisitas kulitnya juga masih terjaga, mungkin tidak butuh perawatan. Tapi sebenarnya Milaglow ini bisa dipakai oleh usia berapapun tentunya ya, kalau anda oke. Nah, tadi sudah kita bahas nih dari apa? Brightening series, Acne series, dan anti-aging series. Nah, satu lagi. Ini kan baru berapa nih tadi? 14. Satu lagi produk andalan kita. Apa namanya? Body lotion. Body lotion ini keren, dan ini yang membuat saya begitu semangat untuk pemasaran Milaglow gara-gara ada lotion ini. Kenapa lotion ini bikin saya semangat? Nih, teman-teman, tadi saya katakan, saya ini orang yang malas perawatan. Jadi kalau saya kemana-mana, saya nggak mau bawa-bawa ribet, misalkan nih ya, saya mau pergi, saya malas bawa kantong ajaibnya. Saya cuma bawa ini satu, masuk tas. Ini sudah terjaga dari masalah-masalah kulit. Ya, tetapi tetap nih perawatannya juga dipakai ya. Tetapi kalau misalkan kalau kita buru-buru keluar, bawa ini satu, udah cakep banget. Dan ini andalan saya. Andalan banget. Kenapa? Boleh dibacakan lotionnya ini, keren banget lotionnya. Lotionnya ini punya manfaat melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, yang takut sinar matahari pakai Milaglow Body Lotion. Kemudian mencerahkan kulit. Ya. Dan melembabkan kulit. Melembabkan kulit juga. Kerennya, ini produk nggak bikin lengket di kulit. Saya orang yang malas pakai lotion, kenapa? Kadang-kadang pakai lotion terus lengket, kulitnya terasa tebel. Jadi ini sih kan, ya berminyak. Ternyata pakai Milaglow Body Lotion ini nggak kayak nggak pakai lotion, enteng, nggak pliket, nggak lengket. Tapi kerennya dalam pemakaian pertama anda sudah mendapatkan kulit yang berbeda. Kok instan banget? Apakah ini menggunakan produk berbahaya? Apakah ini mengikis kulit? No, tidak mengikis kulit. Kalau mengikis kulit pakai lotion merah-merah berarti kulitnya terkikis. Tidak, dan ini aman sekali, natural banget, dan tidak menyebabkan iritasi kulit yang berlebihan, yang ekstrim. No, ya kita akan praktekkan saja. Ya, ada pertanyaan aman dari merkuri nggak hari ini ngomongin merkuri? No, kita nggak pakai merkurian. Sorry to say, sorry saja. Kita adalah produk yang berkelas, produk kita adalah produk yang mewah, luxury. Ngapain pakai merkuri? Kalau hari ini ada yang masih cari produk merkuri, aku ketinggalan zaman banget ya. Maaf, kadang-kadang saya suka berapi-api karena memang kita mau kasih produk yang the best banget. Jadi kita, aduh, pakai merkuri itu terlalu. Ya, nggak zaman, dan itu nggak berkelas banget bro, nggak berkelas kalau masih pakai merkuri. Kita nggak pakai merkurian ya. Dan teman-teman bisa di sini lihat di sini, ini Rio ya, komposisi yang kita gunakan. Lotion dengan komposisi sebanyak ini nih. Lotion dengan komposisi yang sebanyak ini. Tuh. Nanti boleh dibaca kalau teman-teman sudah dapat ya. Oh ya, kalau mau tanya website ada milaglow.id, tapi memang kontennya kita belum isi karena ini. Curi start selling-nya duluan ya. Jadi konten di website milaglow.id belum sempurna, belum banyak. Tapi boleh bisa, udah bisa dibuka sih. Tapi belum ada penjelasan produk kayak gini ya. Mas Adam ya, bagian konten kreator? Udah. Oh sudah ada penjelasan manfaat. Wah keren. Tepuk tangan untuk konten kreator kita, Mas Adam. Wey, mantap. Ternyata webnya sudah ada ini, nanti boleh dibaca di website milaglow.id ya, Mas Adam ya. Oke, mantap ya, itu Mas Adam. Dan ada penjelasan. Ini komposisinya banyak banget loh. Saya kaget nih, ada lotion dengan komposisi sepanjang ini. Itu kayak apa manfaatnya? Oke, kita langsung saja, kita mau praktekin ya, memandai. Yang mau praktekin biar teman-teman tahu hebatnya lotion kita. Kita panggil deh teman kita untuk peraga. Siapa nih bandanya? Kita panggil. Yang kulitnya jelek aja ya? Jangan dong. Nih, jadi body lotion makin bagus. Karena dia udah pakai Mila sebenarnya. Iya. Ya. Oke, kita panggil aja. Mas Kati.
mana-mana. Nah, mana-mana. Langsung ini. Langsung ini. Mana gini. Oke. Mana yang mau dipakai? Boleh yang kiri aja ya. Oh, pakai yang kiri. Oke. Ini Mas Rayon cobain dan ini lihat, perhatikan untuk pakai lotion itu dikit aja. Dikit aja, kebanyakan ini. Oh, kebanyakan ya. Kebanyakan ya, kebanyakan. Kasih ke saya boleh. Nah, ini enggak usah banyak-banyak. Oke. Pakainya dikit aja. Dikit aja sekali teman-teman ya, dan kita nanti langsung oles-oles ya sampai ke sela-sela jari ya. Itu langsung dioles ke sela-sela jari. Nah, ini enggak liket ini, kerennya gitu, enggak lengket ini ya. Pakainya dikit aja tadi, sebutir jagung enggak nyampe tadi ya, sudah bisa buat pergi buat tiga tangan, hemat banget. Ini memang enggak banyak-banyak, tapi coba kita lihat nih bedanya ya. Bedanya ini yang saya pakai kanan tuh, yang nggak pakai saya ini kanan saya yang nggak pakai jam ya, tunjukin. Oh, selagi oh, ini pakai semua, mana yang enggak, cuma ini yang pakai kiri, yang dipakai kiri. Tunjukin ke ini, wah kelihatan banget bedanya terlihat kiri kanannya. Aduh. Ya nih, ini udah ya. Kok kelihatan banget tuh bedanya, dan tuh kelihatan banget serius teman-teman. Kalau lihat langsung lebih nyata lagi nih ya. Ini saya pakai ini enggak? Ini saya pakai dikit banget tadi. Ini pakai ini enggak? Nah, terlihat ya, terlihat. Ini pakai ini enggak? Ya. Ah, nanti kalau teman udah coba bisa praktekkan kayak gini. Kita berani demo ini ya. Dan ini enggak pakai parfum. Gimana sih ngomongnya? Parfum. Parfum. Enggak pakai parfum. Jadi ini. Kenapa kok enggak pakai parfum? Supaya teman-teman tetap bisa beraroma sesuai selera. Kadang-kadang ada yang, wah parfumnya gak enak, parfumnya enak. Ada masalah aroma itu selera, bener gak apa-apa ya. Jadi ada yang seneng aroma ini, ada yang gak seneng, ada yang benci banget, ada yang suka banget. Jadi ya udahlah, kita gak usah pakai parfum aja. Jadi gak berbau. Nah, ini menunjukkan kita tidak menggunakan bahan-bahan yang jelek ya, karena ini gak berbau ya. Jadi teman-teman kalau yang masih suka dengan wangi-wangi kesukaan Anda, tidak akan terganggu dengan aroma lotion yang berlebihan, karena lotion kita tidak menggunakan pengharum yang bikin rusak aroma tubuh kalian dan tentunya gitu ya. Pakai dikit udah tadi. Oh, ini udah dicoba berapa kali dengan menggunakan ini, udah kita pakai di bawah kemana-mana, ternyata hemat diri. Dipegang ini nggak lengket, tuh ada yang coba nggak lengket ya? Cium, udah langsung digilir. Maksudnya dilihat hasilnya teman-teman yang hadir di studio kami ya, di office Mila Glow. Ini ada banyak teman-teman. Boleh sapa-sapa orang-orang yang mana suara? Yeay! Rame banget kalau ini. Dikasihkan langsung promosinya. Ya itu Mas Ragil itu lagi saya, kita gak bisa tunjukin. Mas Ragil lagi digilir. Maksudnya digilir itu dilihat hasilnya, dicium-cium tangannya memang enak. Dan dipegang-pegang. Jadi langsung bisa dipegang. Dan ini memang gak lengket. Ya tidak lengket. Itu yang bikin nyaman banget. Oke, itu lotionnya dan sudah mulai bisa dibeli mulai malam ini. Namun saya kasih tahu bahwa malam ini seperti janji kita ada 10 voucher belanja senilai Rp50.000. Boleh dipakai belanja di Laglo dalam diskon Rp50.000, baik yang satuan paket dan body lotionnya. Mantap sekali. Sekarang seperti ini pertanyaan, kita ngomongin apa? Harga ya. Harganya berapa? Mana daftar harganya yang tadi? Saya juga belum hafal daftar harga. Oke, ini dia. Lotion bisa dipakai di muka enggak? Aduh. Ini makanya kenapa yeah. Kita udah kasih produk buat wajahnya. Tolong biar Mama kulitnya juga sama ya, warnanya merata. Jadi yang buat mukanya pakainya yang skincare, yang buat badannya pakainya body lotion. Gitu. Ya. Jadi bukan cuma muka aja yang dirawat, kulit badan pun dirawat. Tuh. Kalau yang muka jangan dong. Mas pengin hanya satu mila dulu semua ya, bukan dilarang, bisa-bisa aja, tapi kan enggak dapat manfaat yang maksimal. Kan ini lebih ke namanya juga body lotion, bukan face lotion ya. Body lotion nanti kalau yang wajah pakai perawatan wajah, kalau yang tubuh pakai perawatan tubuh, body lotion gitu ya. Jadi bisa enggak sih buat wajah? Bisa. Enggak apa-apa. Tapi Anda nggak dapat manfaat yang baik sebaik kalau Anda pakai perawatan wajah tentunya.
pakai face lotionnya, face tonernya, dan day cream, night cream. Jadi kalau ini tambahan supaya, kan nggak mungkin day cream sampai ke tangan-tangan tuh. Day cream kan untuk wajah, jadi gitu sih sebenarnya. Bukan nggak boleh pakai lotion di muka, boleh tapi bukan pada tempatnya. Karena ini dikhususkan untuk body. Lanjut Mama Dia, saya minum dulu ya, izin ya. Udah pada penasaran dulu nih sama harga-harganya. Mama Dia ada yang nanya. Apa? Day creamnya sudah mengandung SPF belum? SPF? Bisa diaplikasi dengan sunscreen lagi? Oh, kalau itu bisa, boleh banget kok. Jadi buat day creamnya teman-teman pakai. Terus misalkan kan biasanya kalau kita lebih maksimal ya perawatannya, terus untuk menghindari terbakar kulitnya, boleh banget dipakai sunscreen lagi. Oke, okay. Ya, SPF boleh aplikasi dari apa sunscreen tadi ya, bisa. Oke, okay. Saya mau ngomongin harga nih. Ya, ngomongin harga. Tapi sebelum ke harga, boleh kita mulai ngebagi dulu ya. Apa mau gimana memandang untuk ini? Apa nanti langsung kita sebutin 10 pemenang? Ayo komen, gimana maunya? Mau sebutin 10 pemenang apa dua-dua dulu? Atau di sini ada yang tentunya yang sudah live sudah ikut rulesnya giveaway tentunya ya. Tapi baiklah, saya akan sebutin harga-harganya dulu deh ya, harganya dulu, dan nanti kita kasih info 10 pemenangnya. Tetapi kalau yang nanti saya sebutin itu nggak ikut live, gimana nih ceritanya membaca? Apa gugur? Gugur dong, karena salah satu rules wajibnya adalah ikut live. Jadi kalau teman-teman sudah ikut rulesnya tapi satu rules ketinggalan, itu nggak ikut live malam ini, berarti gugur ya. Nanti langsung kita skip, kita cari pemenang barunya ya, gitu ya. Jadi harus live nih. Nah, teman-teman yang kemarin sudah kasih tahu teman-teman yang lain yang sudah ikut terus belum live, kasih tahu dong ikut live biar nanti nggak sayang hadiahnya hangus. Oke, okay? Dan oke, okay, kita akan langsung berikan harganya berapa. Kita tadi sudah mendapatkan informasi tentang manfaat yang spesial. Nah, untuk manfaat lebih lengkapnya lagi, kalau teman-teman mau tanya lebih puas lagi, nanti jangan lewatkan acara grand launching Mila Glow, yaitu tanggal 22 Mei, ya, tahun ini ya, setelah lebaran ya. Jadi nanti kita juga tunjukin testimoni-testimoni yang malam ini sudah mulai coba Mila Glow. Nanti tanggal 22 pada saat grand launching kita jadikan testimoni tentunya. Dan di situ kita hadirkan dokter untuk talk show, nanti narasumber seorang dokter kecantikan yang nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah kulit, masalah kecantikan, produk skincare baik seperti apa. Nanti di situ teman-teman boleh tanya ya, masalah boleh konsul gratis tentang masalah-masalah kulit Anda, dan bagaimana nanti penjelasan tentang Mila Glow. Kenapa Mila Glow ini punya alasan yang kuat harus dijadikan pilihan sebagai produk skincare yang favorit ya buat teman-teman semua. Baik, mulai dari brightening series, di sini ada 4 produk. Untuk yang pertama, harga konsumen untuk facial wash. Harga konsumen untuk facial wash. Jadi tadi sekali lagi saya kasih tahu biar nggak lupa, urutannya pakai facial, habis pakai facial pakai toner, day cream, night cream. Lebih lengkap sebelum pakai day cream, night cream, pakai serumnya. Nah, untuk facialnya harganya ini 10 berapa mili? 100 mili facial wash dengan kemasan botol pump ya. Ini gampang banget. Jadi kalau mau cuci muka langsung cuci ini diteteskan, ini pump, kemudian dilap ke muka, dipakai cuci muka. Harga 100 mili, harga konsumen Rp65.000. Rp65.000 untuk 100 mili ya. Kemudian ada harga reseller, ada harga reseller. Kita reseller ada 2. Reseller basic, ada reseller gold. Reseller basic itu untuk pembelian 6 botol. Reseller gold untuk pembelian 12 botol. Untuk reseller basic harganya berapa, Mama Dea? Untuk reseller basic harganya Rp55.000. Pembelian 6 botol Anda bisa dapatkan harga Rp55.000 reseller basic. Kemudian reseller gold? Untuk reseller gold itu harganya Rp50.000. Jadi kalau Anda mau jadi reseller, Anda sudah bisa memasarkan produk ini dengan keuntungan kalau Anda reseller basic 6 botol ya, Anda jual satuan eceran dengan harga konsumen Rp65.000, Anda dapat keuntungan Rp10.000. Kalau Anda memilih reseller gold dengan belanja 12 botol, Anda jual harga konsumen Rp65.000, Anda sudah dapat keuntungan Rp15.000. Dan kalau Anda yang mau punya modal, udah punya modal nih ya, misalkan udah punya modal mau beli yang lebih banyak, boleh nggak? Boleh, dia dapat harga lebih murah tentunya ya, bisa dengan memilih paket agen. Paket agen ini minimal pembelian? Berapa Mas Rakil? Berapa ya? Kita tanya. Oke. Kumpulan
Pak Direktur. 100 botol ya, 100 botol untuk agen itu mendapatkan harga 42.000. Jadi kalau Anda agen, Anda bisa melayani reseller, bisa melayani reseller basic, reseller gold, dan juga langsung bisa jual konsumen. Kalau jual konsumen tentu keuntungannya adalah 23.000 per botol kalau Anda jadi agen ya. Karena dapat harga 40, 2 dijualnya berapa? 65. 65 kurangi 42 berapa, Mbak Manda? Berapa, Mas? 23. Gimana ini? Pasti ada semua pas pelajaran PPKN bolos. Jadi enggak bisa berhitung, apa sih? Oke, okay, ya 65.000 harga konsumen, harga reseller basic 6 botol 10.000, 10.000 berapa? 55.000. Kemudian reseller gold harganya 50.000 dan agen 100 botol harganya 42.000. Nanti kita kasih data harganya setelah ini. Yang penting tahu dulu harga konsumennya ya. Kalau mau beli konsumen boleh. Kemudian harga brightening toner harganya 75.000. Reseller 12 botol 63.000. Reseller gold 55.000. 12 botol. Agen 100 botol 45.000. Harga konsumennya sekali lagi berapa? 75.000 per eceran. Kemudian day cream, night cream. Harganya sama apa beda? Beda. Beda day cream. Day cream harga konsumennya 75.000. Reseller basic 63.000. 6 botol. Reseller goldnya 55.000. 12 botol. Dan agennya 45.000 untuk 100 botol. Night cream. Harga konsumen? Harga konsumennya 80.000. Okay. Reseller basicnya 67.000. Yes. Reseller goldnya 58.000. Dan agen 48.000. Untuk 100 botol. Jadi harga konsumen facial berapa mamanya tadi? 65. Tonernya 75. Toner ini 100 ml, teman-teman. Sama dengan facial 75, kemudian day cream 75.000 dan night creamnya 85.000. Day cream night cream ini 10 gram. Ya, volumenya adalah 10 gram. Nah, kalau beli satu paket dapat diskon enggak, yuk? Kalau beli satu paket ini, Pak, biar dapat box dan apa ini? Kantong aja itu ya, pouch-nya. Pouch-nya Milagro, harganya dapat diskon enggak? Iya dong, dapat diskon. Berapa harga paket kalau beli 4 ini? 280.000. Harusnya berapa, Mbak Manda? Harusnya itu 295.000. Harusnya 295.000, tapi kalau Anda beli satu paket dengan kemasan box seperti ini dan di dalamnya sudah dapat pouch seperti ini, Anda cukup bayar 280.000. Jadi hemat berapa, Mbak Manda? Hemat 15.000. Hemat 15.000 dari 295.000. Ini enggak salah ngitung ya? Padahal biasanya paket kosmetik atau paket skincare seperti ini dengan komposisi premium itu harganya 300 lebih loh. Iya. Kita 295. Dan gitu kalau beli satu paket dipotong 15.000. Cuma 280.000, teman-teman. Dan kabar baiknya, Anda yang hari ini dapat giveaway dapat diskon 50.000, dapat vouchernya 50.000, dapat diskon 50.000. Dan nanti saya sebutkan. Kita lanjut dulu kasih harganya. Kasih harganya lagi yang paket acne. Silakan, Mbak Manda. Serumnya ketinggalan. Oh ya, serum brightening ya, saya lupa. Kalau serum brightening karena enggak masuk ke paket ya, tapi dijual tersendiri. Harganya berapa, Mbak Manda? Harga konsumennya 90.000. Dengan volume 20 ml. Itu harga konsumennya 90.000. Sangat murah. Produk yang sejenis yang lain-lain itu bisa ratusan ribu. Anda boleh cek dulu deh. Cek toko sebelah gitu ya. Kalau ini 90.000 dengan komposisi yang lengkap. Lanjut, harga reseller. Harga reseller basicnya 75.000, pembelian 6 paket 6 botol. Yeah. Lalu reseller goldnya 65.000 untuk pembelian 12 botol. Dan terakhir agen. Untuk agen 55.000 100 botol. 100 botol ini 20 mili ya untuk serumnya 20 mili. Ya, jadi kalau satu paket tadi 280.000. Nah, ada yang tanya kalau reseller basic beli satu paket berapa, Mbak Manda? 6 paket tentunya ya. 6 paket. Ya. Per paketnya harganya 240.000. Yes. Oke. Okay. Untuk reseller goldnya per paketnya 210 dan untuk agen per paketnya 175.000. Jadi
jadi kalau misalkan teman-teman nih modalnya masih tipis-tipis mau jadi reseller basic 6 paket kan ya. 6 paket itu dapat harga 240.000. Jual ke konsumen 280. Untungnya berapa Mama Manda? 40.000. Jual 2 paket sehari Anda dapat untung 80.000 kali 1 bulan. Anda punya pendapatan 3.200.000 rupiah. Glowing. Cuan. Ya, lebaran dapat THR, kulit glowing. Wih, keren. Hai. Dan ada yang tanya, "Pak, saya mau ikut Mas Harin." Nah, misalkan, "Mas, Mbak Manda, saya mau ikut Mas Harin," misalkan. Tapi enggak ada modal, belum punya modal. Terus gimana solusinya untuk sekedar jadi reseller basic aja belum ada modal? Oke. Saya tahu penderitaan Anda, saya tahu problem Anda kalau yang belum punya modal tapi Anda sudah semangat mau jadi pebisnis, mau jadi wirausahawan, mau jadi bisnis reseller, mau punya bisnis reseller. Anda bisa jadi dropshipper tentunya ya, nanti isi formulir, hubungi kami, hubungi CS. Anda isi formulir jadi dropshipper, Anda jual, Anda pasaran tanpa harus stok, tetapi keuntungannya juga tentu beda dengan keuntungan jadi reseller. Berapa keuntungan dropshipper dari harga konsumen? Anda jual harga konsumen, Anda mendapatkan fee 10% ya, fee 10%, mau jual satuan, mau jual ini, pokoknya Anda dapat fee 10%. Barang yang kirim kami, Anda cukup posting di sosmed Anda, WA, Facebook, Instagram, Anda silakan jualan bila glow. Yang penting Anda sudah akad dengan kami, sudah isi formulir dengan kami, dan Anda terdaftar jadi dropshipper resmi kami. Anda boleh pasarkan tanpa modal dengan keuntungan 10%. Nah, kalau Anda pengen untung lebih, tentu mendingan jadi reseller basic atau reseller gold kalau Anda punya modal. Modal gede yang dikit, Anda jadi agen. Dah, cuannya tebel banget ya. Dan Anda bisa bermain faktor kali. Dan nanti saya ajarkan untuk Anda, kalau Anda sudah jadi agen, akan saya ajarkan bagaimana Anda punya omset berlipat-lipat. Ya, bagaimana Anda punya masa berlipat, jurusnya nanti saya ajarkan kepada Anda. Jangan khawatir, karena saya kalau membuka peluang usaha, saya juga akan mentoring Anda bagaimana Anda bisa membangun bisnis dengan menjadi agennya Bila Glow. Kalau reseller Anda jualan, tapi kalau Anda sudah agen, level Anda adalah pebisnis ya. Bagaimana jadi pebisnis skincare nanti saya ajarkan, oke? Okay? Dan lanjut untuk harga acne. Acne untuk facial washnya harga konsumen Rp65.000. Yes. Reseller basicnya Rp55.000, okay. Reseller goldnya Rp50.000, dan agen Rp42.000. Oke, okay, itu untuk produk acne series bagian facial. Sekarang untuk toner. Tonernya konsumen Rp75.000. Harga Rp75.000. Reseller basic Rp63.000, okay. Reseller gold Rp55.000, iya. Dan agen Rp45.000. Oke, okay, berarti sama nih ya dengan paket yang tadi. Oke, okay, yeah. Lanjut kemudian day cream, mm-hmm. Harga konsumen Rp80.000. Iya, yeah. Reseller basic Rp63.000, mm-hmm. Reseller gold Rp55.000, dan agen Rp45.000. Oke, okay, kemudian lanjut. Dan terakhir naik krimnya Rp80.000, yeah. Untuk harga konsumen, reseller ini basicnya Rp67.000, reseller goldnya Rp58.000, dan agen Rp48.000. Nih, acne series krimnya beda ya botolnya ya, tempatnya beda untuk acne series. Dan satu paket isi 4. Harga konsumen berapa tadi? Harga konsumennya Rp280.000. Ini untuk anti acne ya, Rp280.000. Reseller basic? Reseller basicnya Rp240.000. Rp240.000 6 paket. Reseller goldnya Rp210.000 per paket. Dan agen Rp175.000. 100 paket, sama isinya seperti ini ya. Dan kemudian untuk facial acne sama 100 ml, toner acne juga 100 ml. Krimnya masing-masing 10 gram ya, sama seperti tadi kemasan brightening. Sekarang yang paket ketiga yaitu anti agingnya yang untuk facial wash, mm-hmm. Konsumen Rp80.000, mm-hmm. Reseller basicnya Rp70.000, mm-hmm. Reseller goldnya Rp62.000, dan agen Rp52.000. Oke. Okay. Untuk toner, yeah. Harga konsumen Rp85.000, reseller basic Rp72.000, reseller gold Rp63.000, dan agen Rp52.000. Untuk day creamnya, konsumen Rp75.000, yeah. Reseller basic Rp63.000, reseller gold Rp55.000, dan agen Rp45.000. Yeah. Dan untuk night cream, harga konsumennya Rp80.000, mm-hmm.
reseller basicnya 67.000, reseller goldnya 58 dan agen 48.000. Dan terakhir untuk harga serum untuk konsumen 95.000. Reseller basic 80.000, reseller gold 72.000 dan agen 60.000. Oke, mantap. Ya, dan satu paket seharusnya itu totalnya berapa? 320.000 satu paket ini kalau yang IG. Kenapa IG lebih mahal ya? Karena perawatannya lebih ekstra tentunya, komposisinya juga lebih banyak, lebih beda karena itu untuk menunda penuaan dini, perawatannya lebih intens tentunya jadi harganya lebih mahal. Kalau satu paket itu seharusnya harga realnya adalah 320.000. Kalau Anda beli paket, tentunya Anda dapat potongan sebesar Rp15.000 yang isinya facial, toner, day cream, night cream itu cukup dengan bayar Rp305.000. Lebih hemat dong tentunya kalau beli satu paket, tetapi juga bisa beli satuan. Untuk reseller basic satu paket 265 6 paket ya jadinya ya. Oke. Okay. Reseller gold 230.000 per paket untuk pembelian 12 paket. Dan agen 192.000 per paket. Per paket pembelian 100 paket ya. Dan terakhir harga dari body lotionnya. Untuk harga konsumen 100.000. Ih. Salah kayaknya ini. Komposisi sebanyak ini katanya cuma 100.000. Wow. Dengan manfaat yang tadi langsung kulitnya terasa beda, lebih cerah, tidak lengket, ya, dan nyaman dipakai. Terasa manfaatnya dalam pemakaian pertama cuma 100.000. Wow, dahsyat. Dan kalau beli 6, dapat beli 6 82.000. 82.000. Untuk wow, keren. 12 paket 75.000. 75.000. Agen 63.000. Wah, asik ini ya. Kalau kita jualan ini jadi beli paket reseller gold yang 12 botol atau 12 apa nih? 12 pouch, 12 12 biji. Anda beli 12 biji ini body lotion dapat harga 75.000. Jual 1 dapat untung 25. Anda jual 4 sehari, Anda dapat untung 100.000. Wow. Mantap ini. Dan ini sih kalau saya boleh bilang Mbak Manda, ini jualan ini gampang. Anda pakai deh, Anda beli untuk dipakai dulu. Kemudian setiap Anda ketemu teman, setiap Anda ketemu saudara, Anda ketemu siapa saja yang Anda kenal, suruh coba. Udah, mereka pasti kok ajaib bener ya. Dan langsung beli, Anda dapat untung 25.000 kalau Anda reseller gold. Dropship bisa? Bisa dong. Dropship sama fee-nya sebesar 10%. Ya, gitu teman-teman. Dan untuk yang malam ini ikut live, saya kasih hadiah deh. Selain voucher yang 50.000, nanti kita bagi vouchernya ya. Voucher 50.000 untuk 10 pemenang. Dan yang untuk mengorder hari ini berarti malam ini ya. Sampai 00:00. WA Anda masuk sebelum jam 00:00, saya kasih diskon 10%. Wow. Apapun pembelian Anda, paket, satuan, saya kasih tambah diskon 10%. Selain nanti kalau Anda menang giveaway dapat voucher 50.000, dapat tambah 10% dari saya diskonnya. Dan sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah untuk 10 orang dapat voucher 50% 50.000 untuk pembelanjaan Bila Glow. Dan untuk yang order hari ini tentu seperti yang saya janjikan dapat 10% potongan harga. Silakan Mbak Manda. Udah ada Mas daftarnya. Dibantu. Pasti teman-teman udah pada gak sabar nih ya. Kira-kira aku menang gak ya? Siapa aku menang gak ya? Saya menang gak ya? Yang udah ikutan rules giveaway-nya coba dong komen di kolom komentar. Saya picknya, rules-nya acak ya? Acak. Nanti ditunjukin aja. Ada 10 6 sebentar ya. Oke, kita tunggu 10 namanya. Lagi di rekap sama tim admin untuk mendapatkan 10 nama yang mendapatkan giveaway hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, masih live karena syarat untuk mendapatkan giveaway harus live dong tentunya. Ya ini teman-teman sekali lagi terima kasih yang udah ikut live di Facebook saya, Instagram saya dan Instagramnya Mila Glow Official. Nanti sebarkan juga, mudah-mudahan teman-teman nanti ada apa namanya giveaway lagi nggak ada dong tentunya ya. Kita suka berbagi ya, jadi nanti kita kasih giveaway di kesempatan yang lain di live seperti ini. Dan kali ini kita akan dapatkan 10 nama ya. Wah, alhamdulillah ini udah hampir
jam 9, tetapi teman-teman masih setia, saya kasih 10 nama ya. Oke, okay. 10 nama yang sudah ikuti rules giveaway nanti dibacakan sama Mbak Manda. Kemudian sekali lagi yang mau order malam ini juga sebelum jam 00 mendapatkan diskon tambahan 10%. 10%. Sudah dapat Mbak Manda? Oke, ini biar real ya, kita lihat langsung pemenangnya. Oh, pemenangnya. Coba saya lihat sih. Nih. Belum ada, biar kita lihat sama-sama siapa aja yang menang. Itu pakai apa? Ini kita pakai apa, Mas? Random pick gitu. Oh, jadi diacak gitu ya? Iya. Kayak macam diundi gitu? Iya. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Langsung silakan. Ya. Apa yang diklik? Saya nggak ngerti mainan itu. 1, 2, 3. Yang pertama dapatkan giveaway. Siapa? Terus nunggu lagi loading. Oh, bentar ya, lagi loading. Iya. Dan ini tentunya sudah diinput adalah nama-nama yang mengikuti rules, tentunya yang sudah kita anggap lolos ikut rules. Dan nama yang pertama ini langsung 10 nama atau satu-satu? 10 nama. Langsung 10 nama. Oke. Langsung boleh dibantu Mas Adam sini yang ini. Biar tahu, sini aja biar teman-teman lo jangan situ. Biar teman-teman lihat gua ini. Nongol dong di frame. Nah, oke. Okay. Dapetin 10 orang, 10 nama yang mau dapat giveaway. Untuk teman-teman yang live, kita mulai picknya yang nanti mendapatkan voucher 50.000 mulai dari sekarang. 1 2 3. Nah, yang pertama. Ini real ya, ucapannya ya. Tungguin Pak Manda, silakan. Udah muncul ya? Pemenang pertama itu Info Baturaden. Adminnya siapa? Info Baturaden. Terus lagi nih. Pemenang kedua yaitu Marsha Rufa. Dan pemenang ketiga itu Marco Slim 231. Pemenang keempat NDRRA. Itu semua nama akunnya ya. Dan yang kelima itu Afifah HS. Yang keenam ada Niora WR. Selamat Mbak Niora. Yang ketujuh ada Erna, N-nya 3, SLF 86. Yang kedelapan Fahrul Ardis. Yang ke sembilan ada Aira Rumi. Dan yang ke 10 ada Raditya LB86 underscore. Keren. Ini nanti boleh dibantu kalau tadi bingung, gak kedengeran. Boleh dibantu Mas Adam nanti masuk ke kolom komen di ini. Sebutin 10 namanya. Dan apa namanya, saya langsung kasih vouchernya di berupa jumlah belanja Rp50.000 sebagai potongan belanja Bila Glow. Plus kalau yang modelnya malam ini dapat tambahan 10% dari saya. Ya, dapat tambahan potongan harga 10% dari saya. Langsung hubungi CS-nya berapa, nomor CS Mbak Manda? Nomor CS. Ya, 081 081 392 636 0007. Langsung order Bila Glow-nya ya. Nanti kalau pakai voucher nanti sebutin nama. Nama yang tadi, akunnya ya. Kemudian nanti langsung kita kasih tambahan 10% kalau yang modal malam ini sebelum jam 00. Begitu ya teman-teman semua. Dan untuk yang bergabung mau minat jadi reseller basic, reseller gold atau agen, juga bisa langsung dihubungi 081 392 636 007. Daftar reseller, daftar agen. Pak, malam ini kalau mau daftar agen, daftar reseller, ada bonus gak? Ada dong tentunya. Saya tuh mau kasih bonus pasti kalau yang mau join malam ini, join reseller basic, reseller gold, agen, reseller basic, saya kasih free kalau ada belanja 6 paket ya. Boleh mix, misalkan 6 paket itu brightening-nya 2, acne-nya 2, anti-aging-nya 2 gitu ya. Boleh tambah lotion, boleh mix, yang penting jumlahnya 6, Anda jadi reseller basic, saya kasih bonus free lotion 1 buah. Wow, senilai 100.000. Ini saya enggak pakai mikir ini.
Udah, yang penting Anda dapat bonus. Kemudian, kalau Anda pakai reseller gold 12 paket boleh mix, boleh rating 3, seriesnya 3 atau 4-4-4 ya biar genap 12. Saya kasih tambahan, Anda dapat lotion 1 plus facial 1. Boleh milih facial brightening, boleh milih facial acne, boleh milih facial age. Jadi kalau Anda ambil paket yang reseller gold dapat body lotion 1 dan facial 1. Kalau Anda ambil paket basic, Anda dapat lotion 1. Nah, terus kalau agen dapat bonus kah? Yang khusus malam ini saja order langsung jadi agen, Anda dapat free 1 paket bebas milih. Wah, mantap kan? Silakan pilih. Bro, 1 paket kalau agen series 305, bro, bonusnya. Sayang banget kalau ditunda besok ya. 305 loh bonusnya ya. Sayang banget. Bahkan reseller basic aja dapat 100.000 bonusnya. Ya, kalau yang ke 100.000 tambah facial itu harganya 75 itu ya. 75 sampai 8 yang 85 kalau yang 65 yang sayang banget. Malam ini join jadi reseller dapat bonus. Mau belanja konsumen pun dapat free 10% dan 50.000 kalau ada dapat giveaway-nya. Ya, silakan dilanjut. Tadi nama-namanya bisa di-share di komen ya, Mas Adam. Iya. Diumumkan, nanti silakan Anda gunakan vouchernya untuk atau di inbox aja ya Mas Adam ya. Iya. Di inbox aja jangan di komen, nanti disalahgunakan sama orang lain. Mas Adam nanti akan inbox yang dapat giveaway yang tadi sudah disebutkan, langsung hubungi CS dia bisa belanja hari ini dan dapatkan diskon tambahan dari saya sebesar 10% hanya untuk order yang malam ini saja. Nanti akan di inbox nomor vouchernya. Oke, terima kasih dari saya sudah Anda sudah mau ikuti live ini dan nanti kan live berikutnya akan saya kasih bagi-bagi hadiah lagi, giveaway lagi tentunya. Dan jangan lupa 22 Mei ada grand opening ya, ada artis ibu kota, artis nasional yang kita datangkan. Siapa dia? Masih rahasia, tapi ada artisnya untuk menghibur kita semua. Dan kita hadirkan narasumber seorang dokter kecantikan yang akan memberikan talk show edukasi dan melayani tanya jawab dari teman-teman semua. Dan tentunya ada hadiah lebih dahsyat lagi di grand launching tanggal 22 Mei. Saksikan di Purwokerto, tempatnya di mana nanti saya kasih tahu, dan itu disiarkan juga secara streaming secara live untuk teman-teman yang ada di luar kota Purwokerto. Yang lagi main Purwokerto mampir-mampir, kita ikuti grand launchingnya Mila Glow dan diberiakan artis nasional dan talk show dari dokter kecantikan. Jadi banyak hadiah juga, jangan lewatkan. 22 Mei 2022. Dan saya Rizkyanto, kemudian saya Manda. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat untuk Anda yang beruntung malam ini dapat giveaway dan nantikan giveaway-giveaway lainnya dari Mila Glow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.